Dilihat-lihat pertarungan antar tim di The International makin ganas aja nih. Contohnya yang baru aja terjadi. Tim Kuda Hitam, Tim Spirit berhasil memberikan pukulan telak bagi OG dengan skor 2-0. Pupus sudah harapan OG untuk mencetak hat-trick di laga bergengsi The International. Tim Kuda Hitam, Tim Spirit tanpa ampun menggempur OG selama pertandingan. Pada laga ini, kolaps dari Tim Spirit menunggangi Magnusnya dengan amat sempurna. Gak kehitung berapa kali ia berhasil menculik hero-hero OG. Gak heran sih bila kolaps menjadi MVP di game pertama. Dan pada game kedua, OG itu kayak gak ngambil pelajaran gitu loh dari game sebelumnya. Mereka gak banyak merubah strategi yang ironisnya justru membawa mereka pada kekalahan. The International ke-10 ini bisa dibilang adalah mimpi buruk bagi OG. Juara dua kali berturut-turut itu seolah tak memiliki taring tajam untuk bermain. Di sisi lain, tim Kuda Hitam seperti Tim Secret, T1, dan Tim Spirit mulai memperhatikan keterampilan mereka. Dan tentunya permainan mereka sangat menarik untuk ditonton. Jadi, apakah tim favoritmu akan jadi juara TI tahun ini?